bangga lagi. Ya. Jadi mereka salah satu berbagai wawancara yang pernah saya dengar, ditanya sama peneliti, Anda enggak merasa bersalah itu bunuh orang? Jawabannya apa, bapak saya? Jawabannya saya enggak kenal orang yang bisa bunuh. Coba bayangin. Jadi ini dapat dari mana ini? Ya, sikap seperti itu, hati yang seperti itu tumbuh dari mana? Padahal di sekolah dia pintar, prestasinya bagus, sekolahnya juga sekolah apapun, dia termasuk sekolah apapun. Artinya kita tidak bisa menyerahkan pendidikan karakter itu pada sekolah saja. Ya, sekolah itu mestinya menjaga apa yang sudah dibangun oleh keluarga. Tapi kalau di dalam keluarga pendidikan itu gagal, maka sekolah belum tentu mampu memperbaikinya. Kecuali ada hal-hal khusus, misalnya mungkin ada guru yang luar biasa, ya, yang bisa menggantikan peran orang tua dan sebagainya. Tapi itu jarang sekali, apalagi sekarang massal, ya, sekolah itu massal, ya, tidak individual. Di keluarga interaksi individual itu dimungkinkan, sehingga pembentukan karakter, pembentukan akhlak, ya, pembentukan kesehatan mental itu awalnya dari keluarga. Artinya apa? Artinya sebetulnya kalau kita bicara masalah kebijakan, keluarga harus menjadi core, harus menjadi inti dari kebijakan. Keluarga harus menjadi pertimbangan utama dalam membuat kebijakan, apapun itu kebijakannya. Misalnya kebijakan tentang ketenaga kerjaan. Ya. Ada disertasi di Tangerang yang meneliti anak-anak dari keluarga yang ibunya jadi TKW. Hasilnya apa? 100% bermasalah. 100% bermasalah. Ya. Jadi itu namanya family disruption. Jadi keluarganya di obrak-abrik oleh keadaan ekonomi atau kebijakan ekonomi atau kebijakan perdagangan atau kebijakan apa ya, dengan mengirim TKW itu katanya pahlawan devisa dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itu merusak 100%. Di Jawa Barat itu yang rusak bukan hanya anaknya, bapaknya juga rusak. Karena bapaknya kehilangan istri lalu mending kalau cari istri lagi itu masih lumayan. Dan itu kasusnya banyak sekali. Jadi salah satu penelitian Profesor Yusunardi dari IPB, dia Profesor keluarga, studi keluarga, itu di Jawa Barat itu yang namanya perselingkuhan itu sangat luar biasa di bawah permukaannya, di desa-desa dan sebagainya. Dan perceraian semakin meningkat. Ya. Nah, anehnya, bukan anehnya ya, unfortunately itu apa di Indonesia? Sayangnya penelitian mengatakan